Lanjut. Misterius dong. View sunset kejar, Pak. View sunset kejar. Jadi kita ke sini itu enggak jam 5 memang. Kita melihatnya nanti matahari sampai ke hal keterisian apa? Vila, Pak ya. Iya. Jelang libur panjang atau momen liburan ini seperti apa? Oh iya. Untuk tingkat hunian vila kami, tingkat okupansi yang sudah berjalan untuk reservasi baik di masa liburan ini di kisaran 70% tingkat huniannya. Itu ada berapa banyak, Pak? Kita sudah ada di 16 unit. 16 unit. Iya, 16 unit kan apa cottage yang sudah tersedia. Kalau untuk per unit berapa, bisa nampung berapa banyak? Ini tergantung tipenya. Tergantung tipenya. Tergantung tipenya. Kita untuk harga publish mulai dari 500.000. Terus fasilitas yang ditawarkan? Oh ya. Fasilitas yang didapatkan yang pertama adalah air panas. Kedua kita ada breakfastnya dan yang ketiga memang spot-spot foto yang luar biasa di Jet Park. Kalau kebanyakan yang datang dari mana sih, Pak? Nah, untuk liburan ini banyak dari luar kota, ada dari Bogor, dari Jakarta, terus kota-kota besar lainnya, Bandung juga. Untuk harganya sendiri, Pak? Harga dari sewa harga vila. Itu tergantung ini ya, untuk Villa Sunset ini memang kita yang eksklusif kita jual di 1.500.000 per malamnya. Kalau untuk yang biasa? Untuk biasa mulai dari 500, Mas. Rumah pohon 500, untuk cottage yang superior di angka 750 dan yang family di 850. Harga itu sudah termasuk untuk menikmati wisata yang lain di Pijat Park? Iya, betul. Harga sudah termasuk HTM dan fasilitas yang ada di Pijat Park. Tinggal sepuasnya. Iya, betul. Sambil jalan, Mas, apa, Mas? Kalau melihat wisata di sini gimana kesannya? Ya indah ya Pijat Park ya. Dan gak jauh juga dari pusat kota atau tengah kota. Tadi kan kita habis dari Kondangan. Terus pengen jalan-jalan wisata. Ternyata nemu ini. Ternyata tempatnya bagus banget, ada cottage juga. Lihat kesini aja, rumah pohon. Ada restonya, macam-macam. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.